Nah, ini dia guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo guys, apa kabar kalian semua? Faded Wheel terbaru sekarang udah rilis nih guys. Dan ini dia, ada skin MP40 Predatory Cobra. Nah kali ini Fatorial Chan kepengen cobain untuk ngespin skin senjata Predatory Cobra ini nih guys. Karena memang keren banget sih. Apalagi kalau lihat statistiknya ya guys, ada damage plus rate of fire nih. Jadi di sini Fatorial Chan udah menyiapkan diamond sebanyak 1578 diamond nih guys. Karena kalau kita hitung ya guys, untuk mendapatkan skin Predatory Cobra-nya, misalnya ini kita nggak hoki ya guys, nyepin sampai akhir, itu kita membutuhkan diamond sekitar 1382 diamond guys. Makanya Fatorial Chan top up 1578 diamond ini. Jadi buat kalian nih yang belum punya penghasilan sendiri, ditahan dulu deh untuk top up ya guys. Kecuali kalau yang orang tuanya sultan, itu nggak apa-apa. Kalau bisa bagi-bagi ke teman kalian guys, biar mereka juga bisa dapetin skin MP40 Predatory Cobra ini guys. Nah, sekarang Fatorial Chan pengen langsung cobain aja ya buat ngespin. Tapi sebelumnya jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa juga like video ini ya guys, supaya channel Fatorial Chan semakin berkembang. Oke, kita sekarang langsung aja cobain ngespin ya. Jadi sini seperti biasa kita hilangkan dua item yang nggak kita inginkan ya guys. Oke, dua ini ya guys, langsung aja kita confirm. Oke, nice. Aduh, sinyalnya malah jelek lagi. Oke. Oh iya, kita ubah dulu karakternya ke karakter bot nih guys. Oke, udah ke setelan bot. Senjatanya jangan lupa kita lepas ya guys. Oke, udah. Terus petnya juga kita tidurkan. Nah sekarang semua udah siap, kita tinggal langsung spin aja ya. Ini 9 diamond guys, semoga beruntung ya kita dapat 9 diamond. Bismillahirrahmanirrahim. Klik-klik dulu guys di sini. Oke, sampai bosan pokoknya. Nah, udah langsung aja kita spin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil ya guys. Ya, dapat. Padahal nyaris ya. Ini kita back dulu. Oke, percobaan yang pertama masih gagal nih guys. Kita nggak bisa dapetin skin MP40 nya dengan 9 diamond aja ternyata. Yang kedua ini 19 diamond nih guys. Kita klik-klik lagi. Semoga yang kedua ini langsung berhasil ya guys, langsung dapetin skin Predatory Cobra nya Oke, bismillahirrahmanirrahim. 19 diamond dapet yuk. Ya, aduh, dapat loot crate Robo Box guys. Kita ambil dulu nih kotaknya, lumayan dapat diamond voucher. Oke, percobaan yang kedua masih belum berhasil. Kita langsung cobain spinan ketiga guys. Dan buat kalian ya yang pengen dapetin diamond gratis, Fatorial Chan lagi buat giveaway di video sebelumnya, kalian bisa cek aja atau kalian bisa klik di bagian atas ini guys untuk dapetin 355 diamond. Lumayan buat ngespin skin senjata MP40 Predatory Cobra ini guys. Caranya juga gampang, kalian tinggal tonton aja videonya. Oke, percobaan yang ketiga semoga langsung dapat ya guys. Tadi nyaris semua sih. Yang ini loh kurang satu lagi, langsung ke sini nih guys. Tapi malah berhenti di sini. Oke, kita klik langsung aja ya. Kita klik. Semoga yang ketiga ini langsung dapat ini guys. Kayaknya sih langsung dapat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dapat yuk. Ya ampun, dapat panda box. Percobaan ketiga masih juga gagal guys. Kita keluar dulu deh. Masuk lagi ya guys, kita masuk lagi. Nah jadi buat kalian yang pengen dapetin 355 diamond, lumayan buat 4 kali spin lah paling enggak guys. Oke,
Oke, ini percobaan yang keempat nih guys. Oke, kita klik-klik kayak gini. Yang keempat, 69 diamond. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Ya. Ya ampun, dapat loot crate dead A guys. Masih belum beruntung rupanya. Masih ada 1, 2, 3, 4 kali lagi guys. Dan ini udah spinan yang kelima. Ternyata lumayan susah guys, apalagi buat akun yang suka top up guys. Itu udah bakal mulai susah sih untuk dapetin kayak gini. Tapi siapa tahu ya, Factorial Chain kali ini bisa beruntung gitu. Di spinan yang kelima, semoga beruntung. 99 diamond guys. Ya semoga langsung dapet lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk 99 diamond, dapat. Ya. Ya ampun, susah banget guys. Dapat MR Wagor box guys. Jadi tadi kita udah dapat loot crate dead A, terus ada M60 Lively Base, ada Panda box, Robo box, dan juga MR Wagor box guys. Kita balik lagi. Tadi yang ini kita dapat weapon voucher guys, lumayan dapat 2. Oh, ini yang kelima juga udah dapat nih. Dapat inkubator voucher, lumayan ya, nanti kita langsung tes buat spin. Dan ini spinan yang ke-6 guys. Masih ada 3 lagi nih. Dan sekarang lihat 199 diamond guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung dapat ya. Ya ampun, beneran kayaknya dapat terakhir ini guys. Aduh, mahal juga ya guys. Oke guys, kita coba lagi di spinan yang ke-7 nih guys. Spinan yang ke-7, 349 diamond nih. Bismillahirrahmanirrahim, yuk dapat ya. Dapat. Nah, ini dia guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak perlu sampai nyepin yang terakhir ternyata guys. Ini masih tersisa 1, alhamdulillah. Diamondnya masih 795 diamond guys. Di sini lumayan, Factorial Chain cuma 7 kali spin aja dan langsung dapetin skin senjatanya guys. Jadi nggak sampai di spinan yang terakhir nih, 599 diamond. Lumayan loh ini, bisa kita buat beli Elite Pass di festival diskon ini nih guys. Jadi Factorial Chain pengen langsung beli aja Elite Pass ya guys. Ini dia, lumayan 215 diamond. Kita langsung dapetin Elite Pass nih guys. Kita langsung beli aja ya. Nanti dulu deng, kita lihat dulu Elite Passnya. Tinggal berapa hari lagi guys? 8 hari lagi. Factorial Chain takut aja sih nanti udah beli di sini ternyata ada Mystery Shop guys. Kan pasti di Mystery Shop lebih murah ya. Nah, di sini udah murah sih, udah lumayan murah, 57% tengah dari harga aslinya guys. Udah lah, nggak apa-apa ya, kali kita langsung beli aja Elite Pass-nya. Nah, ini dia, kita udah upgrade ke Elite Pass nih guys. Widih, lumayan nih dapat hadiah. Tapi kita balik dulu ke skin MP40 kita tadi guys. Oke, ini dia guys. Bisa kalian lihat skin MP40 nya masih simpel banget sih. Efeknya juga masih kayak gini, tapi udah lumayan keren lah. Warnanya saya suka banget sih. Ada warna merah, silver, terus ada warna hitam. Perpaduan warnanya tuh bikin tambah elegan aja sih. Dan ini dia untuk level satunya ya guys. Damage-nya plus 1, rate of fire-nya plus 1, dan reload speed-nya min 2. Jadi ini lumayan lama sih untuk reload speed-nya ya guys. Tapi kita bisa atasi dengan attachment biar pelurunya nggak cepat habis ya guys. Nah, ini kalau kita upgrade ke level 2 kita butuh 30 token cobra ini guys. Apa sih namanya, lupa. Pokoknya butuh 30 ya guys. Ya sama pokoknya dengan senjata evogan yang lainnya. Nah, di sini atributnya itu udah baru atau statistiknya itu udah baru di level 2 nya jadi reload speednya itu jadi min 1 guys, jadi lebih cepat dari level sebelumnya. Di level 4 nya ternyata udah ditambahin damage nya jadi plus 2 guys. Dan ini pastinya butuh banyak token untuk upgrade. Kalau nggak salah untuk upgrade ini ke level max tuh butuh sekitar 2 jutaan gitu ya guys. Jadi lumayan mahal sih. Oke, kita langsung pakai aja. Dan ini dia guys, bisa kalian lihat. Kita rubah dulu karakternya. Kita rubah karakternya ke Crono. Dan ini dia, widih, mantap kan guys.
Tinggal kita upgrade aja nih ke level 2 lah paling enggak, biar ada ininya guys, efek killnya. Gimana guys, mantep enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, kalian berapa kali spin untuk dapetin MP40 Predatory Cobra ini guys. Di spinan kali ini Fatorial Chan itu beruntung ya guys, karena enggak sampai spinan terakhir. Mantep banget sih, lumayan nih buat diamondnya, bisa untuk upgrade elite pass guys. Ntar lagi 225 dan dapetin bundlenya ini. Nah di sini kita bisa dapetin nih Evogan token box Scar Megalodon ya guys, lumayan sih ini buat upgrade Scar ke level selanjutnya. Oke guys, jadi gitu ya untuk dapetin skin MP40 nya. Saya sih nggak yakin ya guys kalau cuma satu kali spin aja, kecuali yang hoki banget. Nah buat kalian yang pengen nge-spin, kalian perlu nyiapin sekitar 1382 diamond guys. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen dapetin diamond gratis dari Fatorial Chan, giveaway nya itu masih sampai tanggal 1 Maret besok, jadi kalian masih bisa ikutan. Kalian tinggal cek linknya di deskripsi. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.